Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana membuat soal online atau ujian online untuk siswa. Ya, yang pertama kita siapkan email dulu. Jadi kalau yang belum punya email ya bikin email ya. Oke ya. Langkah pertama kita klik di sini, terus kita masuk di Google Drive. Saya menggunakan Google Formulir. Di sini saya klik baru atau new ya, terus klik lainnya, terus klik Google Formulir. Oke ya. Nah, di sini judulnya kita ganti menjadi semisal ya, ini hanya contoh, Anda bisa melakukan atau membuat judul sendiri ya. Semisal di sini ujian online. Online PPKN. Nah, di sini otomatis seperti ini ya, diklik langsung mengikuti ya. Terus ya langkah pertama dalam membuat soal itu kita harus memberikan identitas atau biodata siswa ya. Ya pertanyaannya untuk siswa untuk mengetahui informasi data siswa. Di sini klik, terus saya pilih jawaban singkat, terus saya klik di sini, saya akan memberi password pada soal saya. Jadi fungsinya agar soal saya tidak sembarangan orang bisa masuk. Jadi kita berikan password login. Terus kita klik di sini, validasi respon. Nah, di sini klik. Nah, di sini saya klik teks. Nah, saya ketikkan password. Passwordnya semisal ini contoh yang mudah aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di sini saya tulis misal nomor yang Anda masukkan, nomor yang Anda masukkan salah, nomor atau password ya, terserah Anda bisa membuatnya sini. Jadi kalau semisal ada siswa yang tidak sesuai dengan password ini, akan muncul notifikasi nomor yang Anda masukkan salah. Bisa dipahami ya. Oke, yang kedua biasanya pertanyaan nama, nama siswa lengkap. Terus saya tambahkan di sini deskripsinya, tulis dengan huruf kapital. Kapital. Terus di sini harus di apa namanya? Harus di jawab ya, harus diisi ya. Oke. Setelah itu saya tambahkan lagi setelah nama biasanya nomor absen. Nomor absen. Biasanya kalau nomor absen itu harus angka ya. Jadi ini saya aktifkan. Jadi klik ini ya, validasi respon. Ya. Validasi respon klik, sorry, klik. Nah, di sini harus angka, jangan teks ya, tapi angka. Perhatikan ini ya. Oke, jadi siswa akan memasukkan nomor absen. Jadi kalau siswa memasukkan huruf tidak bisa. Setelah itu pilih kelas. Klik lagi tambahkan, terus di sini saya akan klik pilih kelas. Pilih kelas. Nah, saya menggunakan drop down kenapa? Agar notifikasinya bisa bisa apa namanya dipilih ya. Misal kelasnya kelas 10 akuntansi 1. Kelas 10 akuntansi 2. Dan seterusnya, kalau Anda mengujikan ke 6 kelas ya, Anda bikinnya 6 kelas. Saya contohkan 2 saja ya. Jadi
Soal ini saya akan distribusikan di dua kelas. Kalau Anda mau memasukkan ke 6 kelas ya tinggal ditambahkan saja ya. Oke, saya hanya mencontohkan dua. Klik. Setelah itu biasanya di sini tanggal ujian ya. Atau nah di sini. Klik tulis tanggal ujian. Oke. Ini untuk informasi datanya mungkin sudah ya, kalau Anda mau menambahkan boleh ya, tapi saya cuma ini ya. Jadi yang pertama login, setelah itu login ya, setelah itu masukkan nama, setelah itu nomor absen, terus milik kelas, terus tanggal ujian. Nah, ini bagan ini untuk biodata ya. Untuk bagan kedua untuk soal. Jadi nih, klik ini bagian kedua. Oke. Di sini saya tuliskan judulnya. Semisal sama dengan yang atas nggak apa-apa. Atau temanya juga boleh. IKD-nya juga boleh, terserah Anda. Ujian online. PPKN. Ini hanya contoh ya. Anda bisa menuliskan apa saja di sini. Oke, saya tambahkan lagi. Nah, sini saya akan memberikan tesnya itu bentuknya pilihan ganda. Nah, saya pilih pilihan ganda di sini ya. Nah, di sini notifikasi untuk kunci jawabannya tidak keluar. Nah, bagaimana cara menyettingnya di sini? Kita klik, terus kita klik quiz, kita aktifkan dulu. Kalau sudah aktif nggak usah ya. Nah, ini muncul ya kunci jawabannya. Oke, saya mulai inputkan soalnya. Misal, saya mengambil soal dari Word ya. Biar mudah saya kecilkan. Mungkin ini saya kecilkan juga ya. Nah. Oke, seperti ini caranya mudah. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan. Nah, terus setelah itu kunci jawaban. Ini option A. Terus option B. Ya, ikuti tahap demi tahap ya, jangan di skip. Kalau di skip Anda ketinggalan atau Anda mendahului bisa tidak jadi. Nah, harus diikuti ya. Nah, ini untuk ABC-nya dihapus saja biar tidak ada ABC-nya. Terus saya hilangkan, terus sampai di sini saya akan memberikan skor. Nah, skor dan kunci jawaban di sini. Nah, klik, terus saya masukkan semisal skornya, karena saya akan mencontohkan hanya dua soal saja ya, dua soal saja biar tidak terlalu lama. Jadi skornya kan biasanya 100, karena hanya dua soal ya, saya hanya 50. Jadi kalau benar semua jadinya 100. Contohnya seperti itu. Dan ini terserah Anda mau menyeting harus wajib diisi atau tidak. Kalau wajib diisi ya enggak apa-apa, disetting seperti ini ya, wajib diisi. Terus ini dipilih acak ya. Nah, jadi ntar soal itu akan acak. Terus untuk yang nomor kedua, jadi saya tambahkan untuk nomor yang kedua. Nah, saya kecilkan lagi biar mudah cara mengopinya. Nah, saya klik. Terus saya kembali ke Word. Saya masukkan soalnya. Ya. Logikanya ini saya hanya hanya memasukkan dua soal. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman, kalau Anda mau memasukkan soal 50, 100 juga boleh. Ini hanya contoh, saya hanya mencontohkan dua saja ya, bisa dipahami ya. Jadi jangan berasumsi ntar bisa dua, jadi bisa banyak, sampai 100 soal pun juga bisa. Nah, ini seperti ini.
klik. Nah, oh, sorry, salah. Harusnya ini. Kita klik, masukkan di sini. Klik di sini. Nah, saya hapus. Hapus. Akar pas posisi di akar, apisisnya itu tidak ikut. Tujuannya seperti itu. Di sini ada option. Jadi kalau Anda mau memasukkan option dalam bentuk gambar, ini di sini bisa. Ini kalau untuk soal dalam bentuk gambar juga bisa. Jadi semuanya bisa di-upload ya kalau yang bentuk gambar. Oke. Ini sudah saya klik di sini kunci jawabannya B. Terus saya kasih poin 50. 50. Setelah itu selesai. Nah, jadi kalau benar semua di sini skornya akan 100 di atas ini nih ya, 100. Ini saya hanya mencontohkan dua soal dan saya klik di sini wajib diisi. Oke. Dan saya setting di sini untuk acak. Nah, oke. Setelah itu soal ini kita kirim. Kita kirim ini sudah jadi. Atau kita lihat dulu. Lihat dulu, coba lihat. Nah, di sini seperti ini bentuknya. Oke, coba ya. Kita kirim. Jadi alamatnya kita setting dulu di sini. Batasi ke tanggapan. Jadi kita setting di sini agar satu siswa itu mengerjakan satu saja. Jadi kalau siswa sudah mengerjakan menggunakan handphone, dia hanya satu kali saja bisa mengerjakan. Jadi tidak bisa berulang-ulang ya. Setelah itu kita klik di sini. Terus di sini saya akan memberikan link nih ya, link ya. Jadi sini sudah disetting, terus kita kirim, terus kita klik di sini, terus kita salin. Nah, di copy, terus kita namai link itu biar tidak terlalu panjang. Saya menggunakannya gg.com. Tulisannya gg, gg. Nah ini hanya gg. gg.gg. Kita klik di sini untuk menamai link kita. Jadi dari sini tadi disalin, setelah itu di copy di sini, diletakkan di sini, kita centang di sini, kita tulis saja linknya. Jadi angka dan ini bentuknya variasi ya, jadi harus kecil dan besar ya, jangan besar semua, jangan kecil semua, tidak mau biasanya. Di sini semisal saya bisa tes online, titik online PP KN misal titik 10 ini, contohnya seperti ini ya. Nah, saya klik di sini. Nah, otomatis linknya akan kecil ya, kecil dan pendek, terus sesuai dengan nama kita yang kita namakan. Nah, seperti ini. Sorry, saya copy. Nah, setelah saya copy ini kita bagikan di WhatsApp, boleh di grup yang Facebook juga boleh, tapi biasanya di WhatsApp di share ya. Untuk mengetesnya saya pakai akun lain ya, ini saya pakai Google Chrome ya. Nah, saya buka dengan akun lain atau email lain. Nah, di sini saya klik di sini, terus saya pastekan di sini. Nah, linknya, link yang tadi saya enter, otomatis dia akan muncul seperti ini. Dan saya coba mengerjakan. Nama saya pertama ya, Dian Yugo Prasetyo. Misal seperti ini. Astagfirullah, maaf ya salah. Ini login ya, loginnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Nama di sini, misal Dian Yugo Prasetyo. Malah maaf ya tadi ya. Oke. Terus nomor absennya, misal nomor 1,
Nah, tadi pilihan kelasnya seperti ini. Nah, klik. Nah, mau pilih yang mana? Ini kan untuk dua kelas. Kalau dia merasa akuntansi 2, ya dia akan memilih akuntansi 2. Terus di sini tanggal ujian. Misal tanggal ujian sekarang tanggal berapa sekarang nih? 16, Bu ya. Nah, tanggal bulannya 07 tahun 2020. Misal seperti ini ya. Terus berikutnya. Nah, di sini saya tinggal mengerjakan. Tik. Nah, misalnya yang kedua tik, setelah itu kirim. Misal soalnya ini bisa melihat skornya. Ya, skornya berapa? Siswa ya, siswa sekolahnya berapa pertama. Nah, ini kan sebagai siswa. Kalau sebagai guru, kita bisa melihat di sini hasilnya. Nah, hasilnya itu di respon di sini. Nah, di sini ya. Jadi hasilnya di sini kita boleh klik di sini. Kita klik buat. Nah, otomatis di sini akan muncul skornya berapa. Skornya hanya 50, berarti benar 1. Ini nama saya ya, sudah ada. Terus akuntansi 1. Jadi kalau semisal yang tes banyak sampai ke bawah di sini. Dan kalau Anda pengen mendownload, tinggal di download aja. Ini download bentuknya Excel. Nah, jadi kita hanya tinggal menunggu saja, tidak perlu mengkoreksi. Itu mudah sekali dan gampang dilaksanakannya. Ini responnya. Dan kalau untuk menghapus di sini, hapus dan digunakan lagi boleh. Mungkin itu saja ya, tes online yang saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Anda juga mencoba dan jangan lupa like and share ya video ini. Dan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.